Usai raih Ballon d'Or kelima, Ronaldo keceplosan sebut klub terakhirnya sebelum pensiun. Cristiano Ronaldo kembali membuktikan jika dirinya masih seorang pemain terbaik dunia usai mengangkat trofi Ballon d'Or 2017. Belum bermain maksimal, tersandung kasus pajak, dan dikaitkan akan pulang ke Liga Premier Inggris, trofi kelima Ballon d'Or tersebut membuat Ronaldo semakin mantap untuk bertahan di Los Blancos. "Saya harap saya bisa bermain di tingkat terbaik untuk beberapa tahun lagi," ujar pemain berusia 32 tahun itu. Pertarungan dengan Messi masih berlanjut. "Kami akan melakukan yang terbaik semampu kami untuk tim. Saya pikir semua yang terjadi ada alasannya. Saya merasa baik, kita akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Saya bahagia di Real dan saya ingin bertahan dan mengakhiri karier di sana, jika memungkinkan," tegas Ronaldo kepada El Equipe TV. Sedikit informasi, dengan trofi kelima Ballon d'Or ini Ronaldo berhasil menyamai rekor yang dimiliki rival abadinya, Lionel Messi. Gelar ini diberikan kepada Ronaldo karena ia berhasil membawa Real Madrid berjaya di musim 2016-17 baik di Spanyol maupun Eropa.